Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak gulai babat sapi. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Siapkan 500 gram babat sapi yang sudah direbus sampai empuk dan dicuci bersih. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. Waktu merebusnya, Bude menambahkan daun salam, jahe, dan juga lengkuas supaya bau khas perengusnya hilang. Tambahkan juga garam supaya babatnya asin meresap. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 batang sereh, 1 ruas lengkuas. Semua sudah dipotong-potong. Tambahkan setengah sendok makan ketumbar dan juga 4 buah cabai merah. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Kemudian tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan atau bisa diganti dengan air. Bumbu sudah halus, masukkan ke dalam wajan. Tidak perlu ditambah minyak goreng karena tadi waktu menghaluskannya sudah diberi minyak goreng. Kemudian ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum, sampai mengeluarkan minyak. Ini bumbu sudah setengah matang. Masukkan 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Bumbu sudah harum, sudah mengeluarkan minyak, masukkan babatnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Masukkan sekitar 700 ml santan. Tambahkan garam dan kaldu bubuk masing-masing 1 sendok makan, serta gula merah secukupnya. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Dimasak sampai mendidih, sampai agak menyusut kuahnya. Karena ini kikilnya sudah empuk dan juga sudah asin, jadi dimasak tidak perlu terlalu lama. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Ini sudah matang, bumbu sudah meresap, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, gulai babat sapi siap dinikmati. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.